Pemirsa, banyaknya waktu luang saat berada di rumah saja membuat bercocok tanam kini digemari oleh warga. Apalagi bercocok tanam secara hidroponik yang ternyata memiliki banyak manfaat. Hijau, segar, sehat. Ya, sayuran memang kaya manfaat untuk tubuh. Tapi sayuran segar ini bukan berasal dari pedesaan, melainkan dari pertanian yang berada di tengah kota. Kondisi lahan yang terbatas bukanlah hambatan bagi warga Cempaka Putih Timur untuk bercocok tanam. Sistem pertanian hidroponik pun menjadi cara bagi warga untuk menuangkan hobi bercocok tanam dengan lahan seadanya. Hobi ini pun kian menjamur semenjak pandemi COVID-19 melanda. Manfaat yang didapat dari bercocok tanam hidroponik beragam, mulai dari manfaat bagi lingkungan, ketahanan pangan, hingga keindahan sekitar tempat tinggal bisa didapat dari menekuni hobi ini. Ya, dengan menanam hidroponik, kita nggak usah repot-repot ke pasar ya, kan sekarang takut tuh ke pasar ya. Jadi kita mau butuh sayuran, kita ambil aja dari sini. Selain itu, kita bisa ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu yang lain, selain ya kegiatan untuk mencari kesibukan juga. Banyaknya warga yang bercocok tanam hidroponik menjadikan wilayah Cempaka Putih Timur menjadi kampung percontohan urban farming. Pertanian hidroponik di wilayah ini sudah mengalami 8 kali panen.